Yo, hello guys, balik lagi sama gue Virsa. Oke, di video kali ini gue bakal share ya hero yang bisa buat kalian untuk win streak di match kali ini, cuy. Kali ini kita pakai Beatrix, guys. Akhir-akhir ini gue sering pakai Beatrix, cuy, buat nge-push di ranked ya, guys ya. Solo ranked, cuy. Oke, kita senangan Claude ya. Awal kita langsung beli Steel Lightblade dulu, cuy. Wajib ya, guys ya. Apapun lawannya, tetap kita beli Steel Lightblade dulu, guys, agar kita nggak terlalu lembek, cuy, untuk early gamenya, guys. Oke, ini kita udah mulai ngekill. By the way, untuk minggu-minggu ini gue jarang up ya guys ya, soalnya lagi sakit nih, jadi gak terlalu bisa upload sering-sering, cuy. Ya di sini kita gue pakai ini ya, pakai emblem yang Weapon Master ya guys ya. Kita buat langsung ini, cuy, Hunter Strike atau POD langsung, guys, soalnya lawan kita assassin ya guys ya. Enaknya sih langsung ke Hunter Strike, guys. Oke, kita sini mainnya ini ya, mainnya Braided sama ini aja, guys. Mainnya Braided sama granat launcher aja, cuy. Kita sambil tekan terus si Claude-nya, guys, mumpung dia nggak dibantuin sama temennya ya guys ya. Langsung aja, guys, tekan terus aja, cuy, soalnya ini untuk launchernya ini sakit banget, guys. Tuh bisa nyicil-nyicil juga, guys, tuh kan. Pokoknya kalau kalian pakai Beatrix, jangan ini, cuy, jangan disimpan ultinya, guys. Langsung buat clear minion aja biar cepet, guys. Nah, sini udah kita ada cuan banyak nih, guys. Tuh kan, tuh sakit banget, guys. Lautunya auto nangis nih, nak. Satu lane sama kita kalau nggak di GB, guys. Berarti lagi tuh kan, kalau kita pakai Steel Lightblade itu kalau kena ultinya Cloud itu juga ya terlalu sakit ya, guys ya. Kita coba ganti sniper, kita coba main-main sniper juga ya, guys ya, soalnya udah lama kita nggak pakai sniper, cuy. Oke, Hunter Strike-nya udah terjadi. Mamam, masih jago juga ya gue pakai snipernya, cuy. Atau udah lama nih kita nggak pakai Beatrix sniper. Oke, ganti dulu karena udah ulti tadi ya. Ke Braided lagi, cuy. Oke, kita dapat ya kayaknya nih. Wah, waktunya pinter juga, guys, dia langsung clear pakai ulti ya. Boleh. Ini kenapa tim musuh gak ada yang rusuh, guys? Tumben-tumbenan nih ya, mereka nggak rusuh ke lane kita, guys. Habis ini kita langsung ke BOT aja ya, cuy. Kita langsung mainkan BOT nya cuy, agar semakin sakit, guys. Kita ganti sniper karena udah kita pakai ya granat launchernya, cuy. Nah,
kita coba bantuin luar dulu guys. Waduh keras banget guys, keras. Oke meninggal, kita bisa ngacurin tower atasnya nih. Apaan sih ini Hildanya sok asik nih Hildanya cuy. Ini nih susahnya kalau pakai sniper guys, kalau kita dapat lawan-lawan yang banyak gerak itu susah cuy. Kayaknya mereka ada kontes ke turtle nih. Nice, nancelot kita dapat ya guys ya, jago nih kayaknya tim kita cuy. Mamam. Santai cuy, ini awal-awal kita belum dapat BOD emang belum terlalu sakit, tapi nanti kalau udah dapat BOD auto kita bantai-bantai guys ya. Langsung kita ini guys, langsung kita coba ratain dulu ya guys ya towernya ya guys. Mana nih klotunya, gak ada datang nih. Oke, push dulu, objektif aja guys. Nice, dapat. Satu buff dulu cuy. Aduh, mamam. Kita incar potenya aja guys. Udah gak bisa nih, harus dapat satu juga nih. Nice. Oke, ternyata masih bisa selamat. Ternyata gue jago juga ya guys ya. Jago juga kita guys. Kepikir tadi bakal di ulti sama Hilda atau di execute ya, ternyata nggak di execute kita ya guys ya. Oke ada ayah bucin di sini. Kalian kalau pakai Godliner sekarang kalau bisa, kalau semisal udah ngancurin towernya ini aja guys, swap aja cuy, ngancurin tower bawahnya guys. Nggak bisa cuy, katanya mau kita bantuin ya guys ya, tapi kelihatannya nggak bisa cuy. Terus tower dulu tuh, lihat sakit banget guys. Ini aja baru jadi dua item, apa ini ayah bucin sok-sokan mau ngincer kita guys. Mau mati lu ayah bucin, ha? Mau mati nih ayah bucin nih. Mampus gak luar. Kita buat BON ya guys ya. Bahaya juga kalau semisal ntar kalau kita di multi cerhaya cuy. Kita buat BON dulu guys. Ya kalau udah kayak gini posisinya kita tinggal ini aja guys, kita tinggal join war aja cuy, karena tower-towernya udah pada hancur ya guys ya. Dan udah saatnya kita buat join ke tim fight cuy. Cicil. Wah, sakit banget itu guys. Flicker aja. Cicil. Waduh meninggal lah. Oke guys, kita udah hidup lagi. Waduh, skor kita 313 nih cuy. Lumayan lah ya, lumayan guys. Tim kita juga dapat lot tadi cuy. Ini kita jadikan dulu kawannya dulu guys, agar semakin aman ya guys ya. Makan tuh launcher ya, granat launcher.
waktunya ngeri kali cuy, meninggoy. Oh enggak ada, kira meninggoy cuy. Ini semakin late game semakin sakit ya guys ya. Kita semakin late game semakin sakit nih cuy. Musuhnya enggak ada scary-scary-nya. Buat game-nya jadi late game cuy. Oke, dapat satu. Gila, itu tadi granatnya sakit banget guys. Sakit banget ya guys ya. Eh, sering-sering aja pakai braided cuy. Braided itu juga sakit banget cuy. Tuh kan guys, di sini gue nggak pakai ini ya, shotgun ya. Belum gue coba sih. Cuma kayaknya sih juga masih sakit cuy. Shotgun belum pernah gue coba lagi guys setelah di nerf sama Muntun. Aduh kampret, meninggal lah. Oke guys, kita udah hidup lagi. Wah ini valenya mulai tenggil nih, mulai ngincer gua nih ya, macam-macam dia. Kita langsung bunuh guys. Apa lu, sini lu. Ini kita belum jadi asklonya aja cuy. Kalau udah jadi asklo auto, kita nggak usah mundur ya guys ya, langsung terabas terus cuy. Wah ini baru mau sok keras anjing, mamam lu ya, sok keras dia guys. Sendirian sok-sok rusuh cuy, dipikirnya kita bocah epic kali ya. Ini kita bocah epic guys. Oke, kita ulat aja guys, kita endgame aja cuy. Ini ada si Hilda guys. Hildanya ngapain nih? Oke, nice. Tuh, nggak bisa gitu ya, snipernya bisa belok gitu guys. Nice, cicil tuh kan, sakit banget cuk. Mamam, ninggoy. Enak banget guys, beneran. Kalau kalian mau ngepush, kalau mau ngepush Loren, gue saranin pakai Beatrix sih cuy. Tapi emang wajib pakai ini ya, pakai emblem yang Marksman Weapon Master cuy, jangan yang lainnya guys. Parah banget ini cuy. Kalian cuma main basic attacknya Braided, ini udah sakit banget cuy. Tuh kan sakit banget ya. Sama kalian main ini si granatnya cuy, granat launcher tuh, gue liatin ya nih. Cicil ninggoy, cicil sekarang tuh kan. Kita coba tower tuh, langsung kelar ya guys ya. Oke guys, jadi itu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa tinggalkan like share subscribe-nya. Gue Firsal, ini Master Duel Indonesia dulu diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. MVP enggak ini gua. MVP dong.